Seperti yang Anda tahu, batuk adalah sebuah gambaran pertahanan bagi tubuh saat mengenali adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Meski ini merupakan hal yang alami, batuk kadang dianggap sepele. Biasanya dibiarkan begitu saja hingga batuk berubah menjadi semakin berat dan parah. Batuk sendiri terbagi dalam dua kategori, yaitu akut dan batuk kronis. Dan biasanya masyarakat banyak mengenali batuk dari lamanya batuk itu sendiri. Jenis batuk yang biasa dikenal masyarakat adalah batuk kering, batuk berdahak, dan batuk rejan atau batuk 100 hari, yaitu bila batuk terus dialami selama lebih dari 3 bulan atau lebih. Pemirsa, sebagai langkah awal, biasanya masyarakat mengatasi batuk mereka dengan menggunakan obat yang bebas ditemui di pasaran, tanpa mengenal jenis batuk apa yang mereka alami. Lalu, apa yang harus dilakukan jika batuk tak kunjung reda? Dan bagaimana cara mengenali jenis batuk dari suaranya? Ayo Hidup Sehat akan memaparkannya untuk Anda. Nah, kita mau bahas mengenai batuk. Batuk itu bermacam-macam. Kadang-kadang kalau ada orang masuk terus kita itu maksudnya biar dia itu sadar. Itu maksudnya apa tuh? Ya, itu kode maksudnya supaya orang sadar gitu kadang-kadang. Yeah. Nah, tapi dari batuknya orang tuh bisa sebenarnya mengenali sebenarnya orang ini penyebab batuknya apa. Cukup dari suara batuknya saja ya, Mak. Yeah. Dan kita bisa kenali batuk hanya dari suaranya. Oleh karena itu kita undang Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat siang dok. Nah, Dokter Adityo ini konsultan penyakit dalam dan konsultan penyakit tropis dan infeksi juga. Iya. Tentu sering menghadapi kasus teman orang batuk ya. Tentu misalnya orang batuk nih. Nah, itu kan rasanya agak kesel tuh berarti. Jadi kalau kita pulang ke rumah, orang udah mulai gitu. Nah, itu hati-hati. Itu berarti maksudnya apa tuh? Apalagi kalau dosen yang begitu. Nah, itu maknanya ambigu ya. Maknanya gitu. Lain jadinya ya, betul. Kita lihat mitos dan fakta berikut ini ya. Coba, setiap batuk bisa dikenali nih penyebabnya dari suaranya, mitos atau fakta? Untuk yang ini, mitos. Mitos? Oh. Mitos. Karena sebetulnya batuk itu bukan penyakit. Iya. Tapi batuk itu adalah gejala, kondisi, ya? Ada gejala. Gejala oleh karena sesuatu hal. Jadi seringkali penyebab ini dia bisa menimbulkan gejala yang overlap satu dan yang lain. Gitu. Jadi artinya batuk dapat dikenali murni hanya dari batuk dapat dikenali hanya murni dari suaranya, itu rasanya itu mitos. Nggak bisa, kita, itu bukan kode ya, coba ya. Itu mitos. Nah, memang dari dengan gitu, memang batuk itu kadang-kadang menjadi suatu hal yang fisiologis ya, yang normal. Yeah, karena bisa. Dia merasa mengusir ada benda asing dalam tubuh kita. Nah, berikutnya, Dr. Sila. Nah, selanjutnya nih, katanya setiap batuk dapat memerlukan antibiotik agar cepat sembuh. Mitos atau fakta, dok? Kalau yang satu ini juga mitos. Karena, mitos? Ya, karena kembali lagi bahwa penyebab batuk itu kan bervariasi. Ya. Tidak hanya infeksi, dan pun kalau infeksi belum tentu dia adalah penyebabnya bakteri. Sementara untuk antibiotik itu sangat spesifik untuk infeksi oleh karena bakteri. Jadi oleh karena itu semua batuk butuh antibiotik, ini jawabannya mitos. Nah, betul. Okay. Jadi nggak semua batuk perlu antibiotik nih ya. Nah, tapi berikutnya nih, ada batuk yang disebabkan karena infeksi, atau semuanya disebabkan oleh karena infeksi. Ini mitos atau fakta? Nah, ini menyambung pertanyaan sebelumnya. Jadi jawabannya ya tentu mitos. Mitos. Karena sebagai contoh, kalau seseorang yang terkena debu, masuk ke ruangan berdebu, terus kemudian alerginya muncul, atau mungkin pas asmanya kumat, dia juga akan batuk. Jadi artinya batuk itu jelas tidak hanya milik infeksi. Jadi untuk yang satu ini jawabannya jelas adalah mitos. Mitos. Bahwa dia bisa karena penyebab yang lain.